Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dari Tegal tadi, ya, kita akan cerita-cerita saja ke teman kita yang dari Wonosobo, ya. Oke, silakan dikenalkan namanya siapa, asal sekolah di mana, alamat rumah juga di mana. Oke, dulu. Sekolahnya sendiri gimana Mbak Prima? Saya lulusan paket C PKBN Sajid dari Banyuwangi. Oke, okay. Motivasi Mbak sendiri untuk mengikuti keperawatan di Bisawa ini seperti apa? Motivasinya karena ingin menjadi perawat sih. Dulu waktu kecil pengen menjadi perawat. Kelas berapa itu kira-kira? Kelas SD, okay. Lihat perawat atau ibunya sendiri perawat? Lihat perawat sih, kecil kan berobat. Selama lulus sama bagaimana kesannya? Baik sih, alhamdulillah orang pas sampai di panti itu langsung disambut silakan Mbak, orangnya ramah-ramah. Terus ketemu temen dalam sehari aja udah akrab ya karena apa ya extrovert kan ya. Oke, jadi itu ya kesannya ya. Setelah itu ada Mbak sendiri nanti setelah selesai dari bersama ini mau jadi seperti apa? Dan apakah ada keinginan masuk S1 pertama yang dari usaha itu bahasa apa ya? Ingin sekali sih, berminat banget karena memang dari dulu dari kecil pengen sampai sekolah tinggi, pengen kuliah. Nah karena ada beberapa kendala nih, harus nggak bisa lanjut sekolah, terus lanjut paket C ya kan? Itu jadi jembatan sih sampai bisa sampai ke sini. Jadi pengen banget nanti sampai S1. Atau mungkin nanti kalau Allah menghendaki ya semoga S2 sampai S3 kita sampaikan ajakan ke teman-teman mungkin yang baru cari-cari informasi seperti ini untuk sampaikan ajakan untuk bersama buat teman-teman yang pengen kuliah keperawatan gratis kuliah siswa makannya ditanggung asrama ada keunis sama aja kita nggak ada pembeda-pembeda yang paket C juga boleh walaupun jurusannya MTS. Non muslim juga boleh ya di sini. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mengklik pendaftaran yang ada di website. Terima kasih kepada Pak Wali dan sebagainya ya. Kita akhiri kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Jumpa lagi di lain sesi. Semoga bermanfaat.